أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله بالعظيم العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا هو رسول الله. اللهم علينا منك والتوازق علينا من رسالة برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ولو عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Tuan-tuan dan sidang penonton yang rahmati Allah SWT, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan bertakbir seluruh alam. Salawat dan sejahtera semoga dilimpahkan ke atas dengan besar Nabi Muhammad SAW yang sebelia mulia seluruhnya serta ke atas keluarga dan segala alam. Tuan-tuan dan sidang penonton yang rahmati Allah SWT, Marilah kita meninggalkan kedawaan kita kepada Allah SWT dengan penuh keyakinan dan keikhlasan, dengan melakukan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mencari insan yang beriman serta berdakwah selamat di dunia dan juga di akhirat nanti. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mari kita sebelum sembahyang sunat 2 rakaat belum yang akan sembahyang ini ada kiblatkan, sebelum solat maghrib kita selama 3 rakaat ini pada pembantu bacaan surah Al-Fatihah, bacaan surah di sini surah Al-Na'am. Baik, mari kita surah bila hayat terkini atau doa kuno nasilah kita sama-sama untuk Palestin. Mari kita berjuangan, kita bersabarkan, berdoakan kepada Allah SWT dengan berjuangan yang keimanan dan keikhlasan untuk membunuhkan kita untuk Palestin. Mari kita sama-sama tegurkan untuk kepada melawan kita Israel atau Palestin. Mari kita terus berusaha. Ayo kita jangan putus asa. Baik, alhamdulillah Rabbil Alamin. Mari kita sama-sama di studio di surau Kampung Terbaru di Seremban Sarawak. Baik, ada lokasi ada di sini. Sebelum di lokasi ada di sini, sebelum umat Islam kita di dunia di akhir zaman. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tidak lain tidak bukan bersama saya Ustaz Muhammad Fadilah sebagai penyampai TV Berdakwah Islam. Terajangan tazkirah kita Muhammad Lafi tadi, ucapan juga sahabat penonton kita buka TV sama-sama, buka YouTube sama-sama atau keluangan di media sosial platform digital. Baik, anda boleh bersiaran langsung di TV Muhammad di saluran Astro 151 HD dan saluran 161 Focus HD, dan juga di saluran Unify atau My TV saluran 151 telah ditukarkan di sana. Baik, anda boleh turunan ke YouTube TV Muhammad ataupun di Instagram, TikTok dan di TV Muhammad HD. Silakan tekan button like, button share, tekan button subscribe. Kita sama-sama tekan button lonceng di sini. Kita mengambil video ini untuk pembukaan yang disamakan. Baik, kini pertama kali di Sarawak, stesen TV Islam Malaysia Sarawak, Jemaah Agama Kuliah Dakwah untuk ada di konti di menyampai mesej dakwah kita kepada Allah SWT. Baik, antarkan soalan anda menerusi WhatsApp konti saya Ustaz Muhammad Filali telah ditalikan 0139906809. Baik. Baik, mari kita sama-sama untuk tidak lain tidak bukan mari kata kata-kata kebetulannya. Baik, mari kita belajar kuliah ilmu kita untuk pada malam ini. Sampaikan yang buku yang bertajuk Pengetahuan Agama Islam ATM STC Pengukuhan Masjid Sabah Haji Abdul Adam diterbitkan oleh Kul Agama Angkatan Tentera. Baik,
Tuan-tuan dan sidang penonton yang hormat di Allah SWT, baik mari kita untuk belajar dan sebut untuk cemerlang untuk dakwahkan ya. Baik. Baik, mari kita sama-sama buku yang terbarunya di sini. Kemudahan kita selalu kita segala urusannya kita kepada Allah SWT. Baik. Tajuk pada seterusnya pada penonton sekian. Baik. Baik, alhamdulillah Rabbi Amin, kita tajuk sambungan bahagian seterusnya. Baik, mari kita sama-sama silakan tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe. Mari kita sama-sama untuk dunyakan kita al-bibula barakah dan kesebulannya. Baik. Baik, alhamdulillah Rabbi Amin, tajuk pada seterusnya ya. Pada malam ini sampaikan dan bertubah tajuk topik-topiknya berdajuannya. Keimanan, baik, kebangkitan semula dan isap, baik. Setiap penonton yang ramai dengan Allah Ta'ala, baik silakan tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe. Mari kita sama-sama untuk belajar kuliah ilmu kita untuk berdakwaan kita kepada Allah Ta'ala, baik. Pada malam ini, sampaikan untuk berdajuk di bahagian yang terakhir, tajuk isap. Baik, sidang penonton yang ramai Allah SWT, baik, mari kita belajar terlepaskan untuk kepada Allah SWT. Baik, tajuk pada belajar lepaskan, baik. Baik, tajuk pada malam ini, sampaikan berdajuk balasan di akhirat. Baik. Setiap penonton yang ramai di Allah SWT, mari kita kata-kata kebetulan untuk belajar dan sebut tidak lain dan tidak bukan untuk kepada Islam, kepada Islam kan. Baik. Baik. Baik, kata-kata kebetulan. Sebagaimana telah menjelaskan, sebagaimana telah dijelaskan bahawa manusia akan dibalas di akhirat nanti berdasarkan amalan mereka. Mereka yang berbuat baik akan dibalas baik dan mereka yang berbuat jahat akan dibalas jahat. Inilah dasar pembalasan Tuhan yang tegas dalam menyempurnakan keadilannya. Ada tiga golongan manusia yang akan diberikan pembalasannya di akhirat nanti. Mereka disebut ialah golongan kanan, golongan kiri dan golongan yang terdahulu beriman. Golongan kanan ialah golongan yang berada di pihak kanan. Mereka jugalah golongan yang menerima kitab catatannya dengan tangan kanan. Mereka ini adalah merupakan golongan yang mendapat balasan atau ganjaran bahagia dari Tuhan. Balasan yang mereka terima dari Tuhan ialah syurga yang penuh kenikmatan. Baik, firman Allah SWT yang bermaksud dan golongan di sebelah kanan. Siapakah orang-orang di sebelah kanan itu? Mereka berada dekat pohon bidara yang tak berduri, dekat pohon pisang yang bersusun, di bawah naungan yang terbentang luas, dekat air yang sentiasa mengalir, dalamnya buah-buahan yang banyak, tidak benar putus dan terlarang mengambilnya. Mereka sentiasa berada di atas tilam yang tebal dan empuk. Kami ciptakan untuk mereka bidadari-bidadari yang sempurna. Kami jadikan mereka sentiasa dalam keadaan berawan, penuh kecintaan lagi sebaya. Mereka semuanya untuk golongan sebelah kanan, iaitu sekolongan besar dari golongan dari orang-orang yang terdahulu dan sekolongan besar mula dari orang yang kemudian. Surah Al-Waqiah ayat 27 hingga 40. Golongan yang kedua
ialah golongan kiri, iaitu golongan yang mendapat balasan seksa yang pedih. Mereka ialah orang-orang yang mendustakan hari akhirat dan mengerjakan dosa besar. Semasa hidup di dunia, mereka adalah orang-orang hidup mewah. Baik. Tuan-tuan dan sidang penonton yang hormat Allah SWT. Baik, firman Allah SWT ia bermaksud, dan golongan di sebelah kiri alangkah sesarangnya. Golongan itu, mereka berada dalam hawa dan air yang sangat panas, di bawah naungan asap tebal yang terik, tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup dalam kesenangan, dan mereka terus menerus mengerjakan dosa besar, dan mereka selalu mengatakan, apakah kalau kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang kami akan dipangkitkan kembali, dan apakah apa-apa kami yang dahulu mereka akan dipangkitkan. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang dan dahulu dan orang-orang yang terkemudian pasti akan dikumpulkan pada suatu waktu, sesuatu waktu yang dah yang tertentu pada suatu hari yang sudah maklum. Kemudian sesungguhnya kami dari orang-orang yang sesat yang mendustakan pasti akan memakan pohon sakum. Maka kamu benahi menurutmu dengannya, lalu kamu akan menerima air yang panas mendidih, kamu akan minum sebagai unta yang sangat haus. Inilah hidangan buat mereka di hari pembalasan. Surah Al-Waqiah ayat 41 hingga 56. Golongan yang ketiga ialah golongan yang paling dahulu beriman. Mereka itulah golongan yang menghampirkan dirinya kepada Allah yang telah memperoleh keteteraman dan rezeki serta syurga. Menikmatan di akhirat, mereka adalah sebagian besarnya dari orang-orang terdahulu, dan sebagian kecilnya pula dari orang-orang yang kemudian. Maaf, orang-orang yang terkemudian. Baik. Firman Allah SWT ia bermaksud, dan orang-orang yang paling dahulu, mereka itulah orang yang didekatkan kepada Allah, berada di dalam syurga kenikmatan, sekolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan sekolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Mereka berada di atas tempat-tempat duduk yang bersulam sambil bersandaran. Maaf, sambil bersandaran hadapan. Mereka dikelilingi jawan-jawan jerit-jerit dan piala-piala yang penuh dengan minuman dari air yang mengalir. Mereka tidak akan mening kerananya dan tidak pula akan mabuk. Disajikan pula buah-buahan yang mereka sukai dan daging-daging beru yang mereka menggilir, dan bidadari-bidadari yang bermata jelita, laksana mutiara-mutiara yang tersimpan sebagai balas
dari apa yang telah mereka kerjakan. Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan-perkataan yang sia-sia dan menipulkan dosa selain daripada ucapan selamat selamat. Surah Al-Waqiah ayat 10 hingga 26. Baik. Tuan-tuan yang sedang penonton Ramadan Allah Ta'ala. Baik, mari kita sama-sama utus dosa dan pahala. Baik, dosa bermakna balasan azab dan siksaan yang akan diterima oleh orang-orang yang ingkar terhadap perintah Allah, keingkaran terhadap perintah Allah kadang-kadang dilakukan secara lahir atau terang-terangan dan kadang-kadang secara tersembunyi. Keingkaran secara lahir ialah meninggalkan suruhan-suruhan yang wajib seperti meninggalkan sembahyang, puasa, zakat dan sebagainya. Keingkaran tersembunyi pula ialah keingkaran yang dilakukan oleh hati dengan melakukan sifat asat, dengki, sombong, riah dan sebagainya. Baik, orang-orang yang melakukan perkara-perkara tersebut dikatakan orang-orang yang berdosa kerana mereka telah melanggar hukum-hukum Allah. Mereka akan menerima balasan yang buruk dari Tuhan. Firman Allah SWT yang bermaksud, barang siapa yang mengerjakan kejahatan pasti akan dibalas dengan kejahatan juga. Mereka tidak akan dapat memimpin dan menolong selain daripada Allah. Surah An-Nisa ayat 103. Surah An-Nisa ayat 123. Baik, balasan dosa bukan sahaja akan diterima di akhirat tetapi ada juga yang akan diterima semasa hidup di dunia lagi seperti siksaan yang diterima oleh umat-umat Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Musa dan sebagainya. Balasan di dunia adalah sebagi balasan awal daripada Allah. Balasan terakhir akan diterima di akhirat dengan keadaan yang lebih hebat dan dahsyat lagi. Orang-orang yang berdosa pasti akan menerima balasan Tuhan sehadirnya. Baik, sedap beronton Ramadhan Allah SWT. Boleh silakan tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe. Dan kita akan bersiaran ini kita untuk dalam belajar kata-kata kebetulan. Baik, mari kita fokuskan kata-kata kebetulan. Pahala ialah balasan atau ganjaran yang baik akibat dari melakukan sesuatu perbuatan yang baik. Dengan kata lain, pahala ialah ganjaran Allah terhadap orang-orang yang taat mengerjakan perintah-Nya. Balasan bagi mereka yang taat mengerjakan kebaikan ini ialah nikmat dari Allah dengan menempatkan mereka di dalam syurga. Mereka yang akan mendapat balasan pahala dari Tuhan ialah mereka-mereka yang beriman kepada Allah dan mengerjakan perbuatan yang baik. Balasan bagi mereka ialah nikmat syurga. Firman Allah SWT yang bermaksud, dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik bahawa bagi mereka disediakan syurga-syurga yang mengaling sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan, mereka berkata, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan isteri yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Surah Al-Baqarah ayat 25.
Sidap beruntun yang ramah di Allah SWT baik sebagai kesimpulannya. Setelah manusia diisap dengan amalannya, mereka sampai gelar beringkat. Mereka itu diberi balasan. Balasan yang mereka diterima adalah mengikut amalan yang mereka dilakukan. Amalan yang baik dibalas baik dan amalan yang jahat dibalas jahat. Dalam menerima pembalasan di hari tersebut, manusia terdiri dari tiga golongan, iaitu golongan kanan, golongan kiri dan golongan yang paling dahulu beriman. Golongan kanan dan golongan yang paling dahulu beriman akan menerima syurga yang penuh kenikmatan, manakala golongan kiri akan dihukumkan ke dalam neraka yang mempunyai bermacam-macam keazaban dan seksa. Balasan yang mereka tidak balasan yang mereka terima tidak akan melampaui dari dosa atau pahala yang mereka lakukan semasa di dunia dahulu. Jika mereka melakukan dosa sebesar salah, mereka akan menerima balasan yang setibar dengannya. Sebaliknya, jika mereka melakukan kebaikan sebesar salah, mereka akan menerima ganjaran yang setibar dengannya. Firman Allah SWT yang bermaksud, barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar salah, mereka akan melihat nanti, dan barang siapa melakukan kejahatan walau sebesar salah, mereka akan melihatnya juga. Surah Al-Zalzalah ayat 7 hingga 8. Baik, insyaAllah para penonton Ramadhan Allah SWT, baik, apa yang kita baca tadi kita ambil iktibar, kita amalkan, telah disampaikan insyaAllah. Baik, sebentar lagi untuk kemandakan waktu solat Fardu Isyad daripada sedujuh sabar hasil mujan sarian sobiyah dan berundang. Waktu solat Fardu Isyad jam pukul 7.38 minit malagi, ataupun dibandakan surat azan dalam masa waktu solat Fardu Isyad untuk dibandakan untuk seluruh diarahkibatkan kepada akhirnya. Baik, insyaAllah para penonton Ramadhan Allah SWT, mari kita bersambung jasrikan selanjutnya. Baik, tuan-tuan dan sedang penonton Ramadhan Allah SWT, baik, buku yang bertajuk Pengetahuan Agama Islam ATM edisi berhukuhan dikarangkan oleh Masni Sabar Haji Abdullah Adam, diterbitkan oleh Kul Agama Akatan Tertera. Sejak buku ini atau disiarkan dalam kepustakaan di sini, kita kepustakaan Malaysia, kini pertama kali di Sarawak buku terjemahan yang diakalkan. Baik, baik, sila penonton Ramadhan Allah SWT, kita dalam rancangan tazkirah kitab Muhammad Life tadi pada setiap Isnin dan Rabu jam 7 malam. Baik, mari kita sama-sama ucapan juga sahabat penonton kita. Mari kita sama-sama boleh tonton secara langsung di TV Muhammad Saran Astro, Unify TV atau My TV 151. Baik, mari kita turunkan secara langsung ke YouTube TV Muhammad dan juga di Instagram dan TikTok @TVMuhammadHD. Masa-masa meriahkan kulangan tekap platform media sosial kita, boleh sama-sama kongsi landing board juga. Baik, silakan tekap butang like, tekap butang share, tekap butang subscribe, tekap butang lonceng di sini. Apa di video ni turunannya 12 turunan di sini. Baik, berapa lagi kita YouTube analisis untuk perkembangan anda. Baik, mari kita
baru nak buka yang sama-sama kongsikan dakwah konti selalu di Islam seluruh di konti seluruh keluarga kampung Tabaru di Seram Sarawak. Baik, insyaAllah, mari kita sama-sama tontonan aplikasi ke Muhammad di Apple App Store, Google Play Store, baik kita diri seperti mana di rajangan tazkirah kitab Muhammad Lajar tadi. Baik, stream sekarang di tontonan ke YouTube TV Muhammad, boleh stream sekarang di laman aplikasi Ko Muhammad kan. Baik, syukur para penonton rahmat Allah SWT di jika di Ko Muhammad di TV anda serta di telefon bina anda matul sekarang di FRS atau Google Play Store apa ekoriri. Baik, syukur kita untuk pada malam ini untuk bacaan doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجلك في نفي أتائنا والعوص بك من سهرهم اللهم وبدنا شملهم وفرك جمعهم وشد الكلمة متهم وسمزي القتامهم وسلمت عليه كباب كلابه يا قرحة يا الجفار يا متكر يا الله Allahumma ya muzila kitab wa ya mujariya sahab wa ya aziman afsab izimur wazun alaihim birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma al-izam islam wal muslimin Allahumma sul ikwananal musliminal mujahidina fil palestin Allahumma sabbil imanahum wa azilis wa anzilis sakinata ala qulubihim wa wahid shufufahum Allahumma aliki kafaratal wal musyrikinna wal israel Allahumma damiril yahuda wa israel wa syadil syamlahum wa farid jam'ahum Allahumma nsul alal mujahidina adaha ana wa ada adin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin tabaqallahu bikum inna baqaw tabalqiya kali. Baik, untuk peranda semua, mari kita teruskan tontonan di video ini. Tolakkan, terima kasih untuk anda semua kerana studi studio di Surau Kepada Baru di Seram Sarawak. Baik, mudah-mudahan kita menjadi insan yang beriman serta berdakwah di dunia dan juga di akhirat nanti. Baik, insyaAllah kita sadapat kerahanian pembulan esokan kita minggu yang seterusnya untuk minggu hadapan rancangan tazkirah kita Muhammad live tadi. InsyaAllah sekian. Walillahi taufiq walaya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.